masih salah. Hei, masih salah. Terus gimana nih salam lu? Ya kayak tadi. Isinya apa, Cok? Kamu kok sedih bacanya? Untuk Ucup, Mang Jaya minta maaf ya, Cup. Mama gak mau hidup di pernikahan yang Mama gak mau. Sekarang kan Ucup udah dewasa. Harusnya Ucup bisa jaga diri Ucup sendiri. Mang Jaya sekarang lagi merantau. Tapi nanti Mama gak akan kunjungin Ucup kalau Mama bisa balik. Salam sayang Mang Jaya. Mang Jaya kok egois? Enggak, Raka. Mang Jaya enggak salah kok. Mang Jaya benar. Dia udah dewasa. Udah bisa urus diri saya sendiri. Dan Mang Jaya juga pasti punya alasan kok buat ini. Kan Mang Jaya udah gede. Sabar ya, Cup. Walaupun Mang Jaya udah gak ada di sini, kan masih ada aku. Kita kan saudara. Makasih, Raka. Masa sedih lagi. Ini saya mau diapain? Enak aja, jangan dipegangin kayak gini. Saya gak akan kabur. Masa orang kaya kabur? Masa orang kaya nipu? Jangan percaya ya sama mulut penipu. Lengah sedikit, dia pasti kabur gitu. Kan ya, kasihan atuh ya, aku teh bukan koruptor gitu kan ya, jangan kayak gitu yang kan diperlakukan kayak gini atuh ya, suka lepasin yuk. Justru itunya kelakuan Kang Danar teh sama seperti koruptor gitu, ngambil duit yang bukan haknya, menyengsarakan masyarakat gitu. Terus saya mau dibawa kemana ini? Dibawa ke kantor polisi, soalnya ada nate sudah menipu. Ayo, jangan atuh ya. Mendingan kita damai aja begitu kan ya, pit. Sangat ya, salaman. Olo, Cenesa, lebaran teh sudah lewat gitunya. Lagian ngapain Cenesa teh belain kakaknya yang sudah salah gitu. Cenesa teh tidak takut gitu dimusuhin satu kampung Cerang. Ini biarin aja begitu kan ya. Dia meskipun mukanya kayak kriminal begini begitu kan ya, tapi hatinya teh gak nakal begitu kan ya. Jangan dibawa ke polisi atuh ya. Ya udah gini aja sekarang mah. Saya bakal ganti semua kerugian. Terus duit bapak-bapak sama ibu-ibu bakal saya balikin. Tapi lepasin dulu ini, mau ngambil duitnya. Ya udah sok, yang penting mah diganti rugi dulu gitu. Iya, sabar. Pelan-pelan, main-main aja. Sok, iya teh. Cek, mana? Cek. Cek, saya 300. Alah, sabarnya. Saya 300.000, cek. Ayo mendingan kita pakai aja gitu kan ya. Ayo kita kabur. Biarin, yang penting kamu mau dibawa ke polisi apa tidak? Ayo udah, ayo pergi. Ayo, bapak sini. Saya cek. Sok. Kang Danar, 200 lagi, jangan 200 kabur lagi ini kalau tidak cukup, bagaimana? 200, cek. Wah. Tapi wah serius tuh, wah, mau keliling Indonesia. Iya. Ya. Tapi ya itu baru kepengen. Ya enggak tahu kapan. Mau keliling Indonesia. Keliling kampung pakai kendaraan darat aja masih muntah-muntah. Pelit ya. Ya udah deh, Wak. Pokoknya mau Wak ngayal kek, mau apa kek, mau masih rencana kek, pokoknya saya ikut. Saya paling demen yang begini nih, jalan-jalan. Biar kagak diam di satu tempat aja. Oke, ajak saya pokoknya. Iya. Wak, tapi kan Wak nih ahli dalam tatak menotok nih, Wak. Ajarin saya dong. Buat apa? Ya pengen bisa aja. Kali aja ada manfaat buat bantuin orang kan. Iya, udah. Jadi apa nih sekarang, pertama? Lo perhatiin gue dulu. Oke, siap. Ini jurus dasar banget nih, jurus notok dasar. Ya. Tapi kalau lo kuasain jurus ini, lo boleh melangkah ke jurus notok selanjutnya. Mau gue coba.
coba lo perhatikan. Cepet amat. Salah itu jari lu yang bener. Ada tenaganya jarinya. Ini salah begitu tadi. Ya salah, harus dikasih tenaga. Ayo lagi. Masih salah. Hei, masih salah. Terus gimana ini salah melulu? Ya kayak tadi. Ya udah. Mungkin ini sekarang mesti langsung ke orangnya. Percobaan langsung. Wak, duduk sini, Wak. Nah. Ini langsung nih saya coba. Gue enggak yakin. Gerangan nih, Wak. Fungsi nih. Ini bos fungsi nih. Otot-otot saraf ketawa gue itu, lepasin. Kenapa nangis, Wak? Kok nangis, Wak? Capek tahu ketawa. Oh, ketawa. Kau pikir nangis? Tempat lain, cari sendiri nih. Ayo. Biar lo pinter. Banyak umbul-umbulnya. Bisa jadi ini acara pernikahan. Ini mah kayaknya bukan. Bukan ini mah. Lah, itu kan Bapak Nino. Loh, kok kalian pada bengong aja? Masuk dong. Emang ada apa, Om? Sekarang tempat ini Om alih fungsikan sebagai tempat badminton. Dan Om sudah bikin klub, namanya Klub Bintang Terang. Wah, keren. Tapi Om, udah dapet izin dari Om Tora. Kalian semua tenang aja. Tempat ini Om Bara sudah beli. Jadi kalian bebas bermain di sini. Alhamdulillah. Ini keinginan saya dari dulu, Om. Kampung punya lapangan bulu tangkis. Biar anak-anak bisa bebas main. Cuk. Sebagai pertandingan perdana klub ini, lo lawan. Boleh. Udah lama saya gak main. Kuatkan kaki ini melangkah. Bapak, ibu, ucup kangen kalian. Ucup rindu badminton. Apakah ini adalah jawaban dari doa-doa Ucup? Setiap tarikan nafas adalah badminton. Ucup sudah berada di titik ini. Kuatkan Ucup ke tahapan selanjutnya, ya Allah. Untuk membanggakan Bapak dan Ibu. Amin. Ucup, udah lama gak main badminton kan? Gas lagi, Ucup! Gas lagi! Ucup, jangan kasih poin! Ayo, Ucup! Jangan kasih kendor! Semangat terus, Ucup! Ayo, Ucup! Semangat, Ucup! Cuk! Lu denger nih ya. Nama gua bakal besar di sini. Dan klub ini bakal besar karena gua. Ngerti? Cuma mau main, Nino.
Itu doang kok. Baik, pertandingan kita akan mulai. Kita akan undi koin. Ucup, kamu pilih apa? Saya keraja, Pak. Iya jelas lah, Gopala. Yang punya klub ini kan gua. Iya. Ucup, servis. Yes! Semangat, Cup. Ayo, Cup. Ayo, Cup. Pasti kamu bisa. Mereka semua masih mencintai badminton.